Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria binti Moksen dengan pendaftaran 21 LP 040 daripada program Dipuli Umum. Dalam video ini, saya ingin membuat resensi buku yang bertajuk How to Win Friends and Influence People yang merupakan karya yang ditulis oleh Dale Carnegie. Bab ke-12, yaitu When Nothing Else Works, Try This. Buku ini mengandungi kisah-kisah dan pengajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca-pembaca yang ingin mempelajari cara dan teknik yang berguna kepada sesiapa sahaja yang berkeinginan untuk mengenali dan mempengaruhi orang lain. Selain itu, ianya juga dapat memberikan manfaat dan mengajar bagaimana memahami keadaan orang lain. Dalam bab ini, penulis menceritakan banyak kisah-kisah yang mengandungi manfaat dan iktibar. Antara kisah yang dapat diambil iktibar adalah mengenai seorang manager yang menggunakan pemikirannya untuk menyelamatkan suatu keadaan di mana pada ketika itu syarikatnya telah mengalami kesukaran dalam mengeluarkan penghasilan yang baik. Produktiviti syarikatnya mengalami kerugian yang memaksa beliau untuk berfikir cara untuk menyelamatkan keadaan syarikatnya. Maka beliau mengambil inisiatif untuk melakukan suatu tindakan dengan mengadakan persaingan antara pekerja-pekerja bawahan kendaliannya. Dengan mengambil langkah baru ini, dapat memberikan cabaran kepada pekerja-pekerjanya untuk melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan tugasan mereka. Cara ini bukan sahaja dapat meningkatkan lagi motivasi mereka, bahkan dapat memulihkan keadaan syarikat mereka menjadi lebih baik. Seseorang akan rasa tercabar untuk melakukan suatu pekerjaan dengan lebih bersemangat dan menyiapkan tugasan yang terbaik. Daripada kisah yang diceritakan oleh penulis buku ini, melalui pemikiran dan langkah yang diambil oleh manager dapat mempengaruhi orang lain. Maka hal ini sejajar dengan tujuan asal buku penulis ini yang mengajar cara mempengaruhi orang lain ialah dengan mengubah pola pemikiran atau mindset dan juga minda seseorang dengan melakukan cara penyelesaian atau kaedah yang baru untuk mencapai suatu kejayaan, iaitu dengan mencari jalan yang lain ketika menghadapi kesukaran dengan menggunakan cara mengadakan persaingan dan juga mengadakan cabaran-cabaran baru antara ahli-ahli pekerja bawahannya dengan bersaing dan bersemangat melaksanakan tugasan dengan sempurna. Hal ini dapat menyelamatkan seseorang dalam suatu keadaan atau suatu situasi yang sukar ataupun sulit. Banyak kelebihan yang dapat kita perolehi daripada bab ini. Yang pertama, melalui persaingan dapat meningkatkan dan mempengaruhi lagi semangat seseorang untuk bekerja dan bermotivasi untuk mencapai kejayaan. Kedua, faktor kewangan bukanlah menjadi keutamaan dalam pekerjaan, tetapi semangat dan juga usaha untuk meneruskan kejayaan dalam diri adalah sangat penting. Ketiga, mengatasi ketakutan dalam diri dengan melalui cabaran-cabaran baru dan pengalaman yang ditempuhi dalam hidup dapat meningkatkan lagi potensi dan prestasi seseorang dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehariannya. Yang keempat, berani mencuba sesuatu yang baru ketika mengalami sesuatu keadaan yang sukar. Dan yang kelima, ramai orang-orang yang berjaya seperti yang dikatakan oleh penulis, iaitu berani untuk mencuba menempuhi apa-apa cabaran dalam hidup mereka untuk perkara-perkara yang baru. Seperti kata-kata penulis, orang-orang yang berjaya suka kepada cabaran untuk membuktikan diri mereka berharga, berkebolehan dan menang dalam apa jua keadaan dan kemauan diri untuk merasa berkepentingan. Namun, di dalam bab ini juga terdapat kelemahan, iaitu tidak semua orang dapat melalui semua cabaran dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkara atau hal baharu yang dihadapi dalam hidup kerana setiap orang mempunyai batasan kebolehan masing-masing dan tidak perlu memaksa seseorang untuk mencuba yang baru, yang tidak sesuai dan serasi dengan diri mereka. Namun adalah disarankan untuk mencuba dan terus mencuba lagi mencari penyelesaian atas semua kesukaran dan kesulitan yang dihadapi demi kelangsungan proses pekerjaan dan masalah yang dihadapi. Maka secara kesimpulannya, kita hendaklah berani menghadapi cabaran dan juga persaingan untuk meraih kejayaan diri sendiri. Daripada menyesal tidak mencuba, lebih rugi lagi dan menyesal kerana tidak mencuba sama sekali. Ambil kesempatan, semua hidup adalah kesempatan. Orang yang melangkah paling jauh biasanya adalah orang yang mahu melakukan dan berani. Ini adalah seperti kata penulis sendiri, iaitu Dale Carnegie. Jangan sesekali berputus asa dalam kehidupan. Persaingan yang sehat adalah bermanfaat dan keberuntungan untuk mencapai kejayaan diri sendiri. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.